hadir. Hadirin rahimakumullah. Islam bukan saja mengajarkan kita untuk beribadah kepada Allah, melainkan Islam juga mengajarkan kita untuk menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Maka imbangkanlah kehidupan dunia dan akhirat adalah tema yang akan saya sampaikan. Hadirin mengatakan carilah kenikmatan akhirat dengan pelantara kehidupan ibadah di dunia, dan jangan lupa untuk persiapkan hidup kita di akhirat. Hadirin rahimakumullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, manusia terbaik adalah orang yang paling banyak manfaat kepada sesamanya, tidak lupa dengan dunianya sendiri dan lupa kepada orang di sekitarnya.